Kejar Pak, ada cubur. Kejar. Kejar mobilnya. Kejar. Kejar. Ini panjang. Tidur pura-pura, guys. Iya, teman-teman, guys. Iya, kan? Masa main, guys. Masa kawan, nangis sama dia. Jangan nangis. Kita mau ke mana, dek? Mau ke mana? Kita mau ke mana? Jawab. Adik, udah mandi apa belum? Udah mandi. Udah deh, guys. Abang sok ganteng kali kok. Biasa, abang ganteng. Ganteng kalau lihat dari jauh. Kak bawa kain kemarin kemana? Ke sampingnya. Bilang aja namanya Asya. Jadi kami mau bawa adik ke rumah mamanya karena dia enggak baik budi. Rumah baik budi. Makanya jangan tidur pura-pura. Rumah mama. Nah, iya, rumah ada mana? Rumah mama si Mutia itu di mana, Bang? Di Lambaru. Lambaru. Ada. Ada ni, tapi ni merek bagus sikit dia tu. Dia cukbul. Kan ada apa-apanya. Diam, bisa. Cukbul. Biar ujungnya sama, memangnya kabel untuk wireless dia bilang, untuk sound. Kenapa nggak sekolah tadi? Nggak sekolah tadi kan, nanti pagi. Oh, berarti abang yang nggak sekolah ya? Kenapa dia nggak sekolah? Nah? Orang aja yang bangunin. Ih, mama orang dari tadi pagi-pagi. Tadi pagi. Tadi. Tadi. Tadi.
Tadi. Tadi. Tadi. Pagi. Pagi masak di dapur. Di dapur suntil. Sekarang kita udah dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ini adalah pusat kotanya Aceh. Inilah dia jantung ibu kotanya Banda Aceh. Ibu kotanya Aceh. Nah, itu dia Masjid Raya. Masjid yang sangat indah. Ya. Buat kawan-kawan adik mutia yang dari luar Aceh, ayo main-main ke Aceh. Ah, itu Masjid Raya-nya. Ya, itu Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Oh, payungnya ditutup. Tutup hari raya kan? Seharusnya payungnya dibuka, cuman mungkin karena lagi ada jadwal tertentu payungnya ditutup, biasa dibuka. Nah, itu Masjid Raya. Mana Masjid Raya, Dek? Itu kan? Belang Padang, atau kalau di Jakarta atau di Bandung ini alun-alun. Nah, ini dia. Di sini ada trek jogging, ada tempat main anak-anak. Nah, ini dia. Di situ ada duplikat pesawat RI-01. Nah, di depannya itu ada museum tsunami. Nah, itu dia. Itu museum tsunami. Nah, kita nah itu dia museum tsunaminya. Jadi di Aceh dikenal dengan tsunaminya juga. Tahun 2004 gempa tsunami melanda Aceh. Nah, itu dibuatlah museum. Nah, ini masih alun-alunnya. Nah, itu pesawatnya tuh, pesawat RI-01. Aduh, nggak kelihatan karena banyak batang-batang kayu. Kita ambil kiri. Sekarang kita menuju jalan arah Ulele, pelabuhan Ulele, tempat-tempat kuliner yang ada di tepi laut. Itu salah satu masjid waktu gempa tsunami masih utuh. Nah, itu dia. Yang lain habis, tapi masjid itu utuh waktu gempa tsunami. Nah, ini ke sana ke Pelabuhan Ulele. Ini udah sampai Pekan Bada. Minuman nenek ini. Gurah. 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 Kan baca. Oke. Besar.